peserta antusias menengadi kontes endog di permedokan antara peternak pahobi masih sangat tinggi sekali antusiasnya. Saya juga mewakili panitia mengucapkan terima kasih atas kedatangan semuanya. Mohon maaf untuk keterlambatan waktu. Jadi alhamdulillah sekali kontes bisa dibilang cukup banyak pesertanya, bahkan 2 kelas yang full. Jadi bisa jadi gambaran lah, kalau pesertanya banyak, otomatis penilaian pasti lebih lama. Ketika pesertanya sedikit, penilaian pasti banyak pemanas waktu. Jadi peserta full yang direncanakan penilaian nggak ada setengah jam, akhirnya bisa hampir melebihi setengah jam. Jadi mohon maaf atas kemolongannya karena ada protokol apa-apa. Rekan acara yang tidak berjalan sebelumnya, terima kasih. Mohon maaf atas pengertiannya. Dan lebih lagi ini adalah hasil keputusan juri. Jadi apapun hasilnya, untuk dapat dijadikan evaluasi bareng-bareng lah. Tapi ini keputusan juri, harapan kita sih usaha keras juri udah maksimal. Inilah juri Kendal yang belajar sinau untuk menilai sebuah kriteria beauty yang dikompen dengan bobot beauty yang bermain di jantan dan betina. Jadi mohon maaf apabila ada sedikit kekecewaan atau ketidakpuasan, itu pilih lumrah. Tapi mohon pengertiannya, inilah sebuah kompetisi ya. Jadi langsung aja kita umumkan dari yang paling kecil dulu, yang saya pegang dari dalam. Oh ya, saya takut jatuh Pak. Oh ya, jadi gini Om, semuanya sebelumnya saya informasikan ada beberapa kelas yang tidak penuh, bahkan aja cuma 3. Jadi kita sama-sama tahu bukan sebuah peraturan, bukan sebuah kesepakatan, tapi sudah menjadi kayak umumnya lah. Kalau peserta di bawah 5 itu harusnya dapat juara cuma 1. Tapi di sini kita berikan semuanya 3, 1, 2, 3 untuk kenang-kenangan, minimal pulang bawa kenang-kenangan sertifikat sama piala. Jadi untuk peserta yang kurang dari 5, peserta kurang dari 10, itu ada beberapa yang hadiah ketiganya mungkin uang dipunyainya gak dapat. Tadi yang di Luba sempat bisa kasih tahu kan itu. Jadi ada yang gak dapat amplop, katanya gitulah. Langsung aja juara 1 jantan kepala putih dimenangkan oleh Mardian Adi dari Mas. Monggo Om Mardian, sampean sing godo. Sampean lagi godo sing godo. Banyumas jauh kono kayu, pantai selatan mendarat di sini. Wajah Banyumas tengah mas, mana sih kita? Selamat buat Om Mardiana jauh-jauh, semoga sangat memuaskan, tidak kapok. Besok lagi, kakak. Siap, terima kasih. Selanjutnya juara 2 kepala putih jantan Om Aditya Hanif Denmark Wakil Pol. Wah, endoknya mau di kira-kira sampai-sampai lo. Ayo Wakil Pol ikut rumah ya Om Denmark lo. Mau pisang lo Om. Dapat kenangan-kenangan dari Kedides. Untuk
Untuk juara tiga kepala putih jantan jatuh kepada teman kita Om Dini. Dini Enggar. Gerobokan, gerobokan. Enggar, gerobokan. Ayo. Ini kenangan tidak bisa dilupakan. Sobek-sobek bodone. Lanjut kepala putih betina peserta lumayan banyak tembus kuota untuk mendapat pembinaan 2 orang. Berarti pewarna pada ini 10 ini. Juara 3. Juara 3. Gaskan Community. Sukses juaranya tuh menang. Tolong dikasihkan orang lo, nanti lo mabuk. Mega, muter-muter karena mega bertambah, aku nggak mau muter ya mas. Juara dua kepala putih betina, Kukuh B dari Magelang. Magelang itu di pantai utara sana. Juragane. Ya. Peserta ini kalau mau berapa madu yakin lu. Dan juara satu kepala putih betina adalah Agus Purwanto dari Kebumen. Terima kasih Om. Adu-adu epol yakin lu sampai mau Pak Martriwe Gunung. Menteri Peternakan ini telepon aku mau Gunung. Tulangnya kok adu-adu. Untuk kelas jangan kelas terakhir kita tadi yang isinya mendok-mendok kenangan masa lalu tapi masih indah. Juara tiga jangan klasik kepada Om Pranto Demak. Ya Demak. Pialannya cukup jauh mainan, lebih tahun yang kelayu. Kalau saya lagi, kalau pernah yang kondonya pengen, dikau di kabel. Juru tiga, peserta sekitar. Oke. Terima kasih. Jauh lebih dari Denmark. Untuk juara dua jantan klasik jatuh kepada Eko Bangimbah Sopir Kongkongku Ibu Cari. Ini omak aduh ya Anda. Yakin dia omak aduh. Rugi aku nepoto dong. Aduh. Iwong ado, jebule kendel bisa menang. Juara satu jantan kasih jatuh kepada Gasken Sukarjo.
dia itu besar. Yes. Oke. Dan kan gua. Pesilan, Juara tiga, Pipin Agassi, Rian Jaya, Semarang. Iki rapat itu, soalnya aku lebih lorono. Juara dua betina klasik jatuh kepada Aples Denmark. Yes. Dorong ini piala orang rugis ke Denmark. Denmark ya do dan juara satu klasik betina jatuh kepada Unyil Kabilamu. Aku ngerti percayanya Gusuke. Terima kasih Jantian Noong. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah, saya mencoba membacakan kelas versi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hasil ini tidak mengurangi kekecewaan teman-teman. Juara tiga pasang jumbo Bobot Beauty full gantangan jatuh kepada Bismillahirrahmanirrahim Anto Krista Banyumas. Anto Krista asing untuk kelas ini dia penuh sesuai flyer, nanti bisa dicari. Untuk juara dua Basang Jumbo Popok Nick Beauty jatuh kepada Bismillahirrahmanirrahim Jovan Karangana. Foto. Ini masuk coba. Ini termasuk kelas berisi. Bukan perhitungan, tapi emang kita mencoba coba. Juara yang paling kita tunggu-tunggu. Ini bukan king, bukan paling bagus, tapi kebetulan bagus di penilaian di kendal. Jadi belum tentu kalau ada tempat lain akan jadi juara. Gak usah begitu tadi. Di kendal juara satu Basang Jumbo Bobot Beauty jatuh kepada Om Kiman. Sepanjang
kita di sini berkompetisi tapi sejujurnya sampai dilewatin api-apian jadi foto-foto Endoki APKB kebetulan om gimana juara satu di Kendal untuk Bobot Bumi. Selamat buat om gimana, selamat untuk teman-teman yang lain. Jangan berkecil hati, masih ada waktu esok untuk batas berikutnya. Ini momen yang sangat langka. Sangat langka sekali. Tahun ngarep rumus dolar speedo menek. Tahun ngarep speedo menek. Kita lanjutkan untuk juara tiga pasang non jumbo. Non jumbo adalah selain jumbo. Juara tiga Bapak Beauty non jumbo adalah Om Sucipto Haji Wibowo Ketuling. Kita selanjutnya juara dua Basonang Jumbo jatuh kepada Om Nadiman Kendal. Selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim, pasang mencoba Bobot Beauty juara satu jatuh kepada PPNK Blitar. Saya kalau dia MSG mencoba. Selamat dari teman-teman PPMK pulang bawa ala-ala. Ayo, mundur. Dilanjutkan sama sahabat saya. Suara saya mau punya. Oleh Ahmad Jalil dari Pegandon Kendal.
Kemudian juara dua diraih oleh atas nama Semut Ireng dari Kota Kendal. Kemudian juara satu premium betina diraih oleh Pak Eko dari Serang, Banten. Kategori betina bobot beauty juara tiga diraih oleh nama pemilih Andi Pratama dari Sidoarjo, Sragen. Kemudian juara dua diraih oleh nama pemilih Eko Putu Nemba Sodek dari Desa Kampir Curikayung, Ngampel Kendal. Kemudian juara satu diraih oleh atas nama Tentang diraih oleh nama pemilik Pak Din dari Jalir Kendal. Thank you.
Kemudian masih dari kategori jari jantan nomor 1 diraih oleh Fermin Barter dari Kota Bintang. Masih dari kategori jari betina, juara 3 diraih oleh Fermin Barter dari Demak juga. Juara 2 diraih oleh Ali Balang dari Indramayu. Pengumuman Romo Kumis mobilnya menghalangi jalan, mohon untuk diisikan dulu karena ada mobil yang mau lewat. Juara 1 jari betina diraih oleh Ahmad Jalil dari Pucang Rejo Pegendong. Inilah saatnya yang kita tunggu dari Premium Biri Jantan. Inilah diraih oleh juara 3 diraih oleh Bowo Feni dari Jumoyo Salam. Kemudian juara 2 masih Premium Biri Jantan diraih oleh Bapak Suparno dari Kota Sragen. Bentar, mohon Pak Wasis untuk memberikan kenangan-kenangan. Thank you.
Inilah yang kita tunggu-tunggu, masih dalam kategori premium birik keren diraih oleh Ahmad Jalil dari Kota Pekanbaru Kendal. Terima kasih. Masih ada lagi Pak Panitia? Oke. Kemudian dari kategori Cempaka Jumbo Bobot Beauty diraih juara 3 diraih oleh Ferry Kali dari Kota Malang. Juara 2 diraih oleh Bapak Suparno dari Sragen. Selamat double mas. Kemudian masih kategori Cempaka Jumbo Bapak Dioti juara 1 oleh Ahmad Karir dari Kota Jepara. Jenengan pas iki tibu api ya harus dijemur ya asal. Mohon para hadirin untuk mewakili umat untuk mendet. Orpek monggo mendet. Nomor tunggal mendet tunggal. Juara tiga dari juara tiga. Langsung saya bacakan 1, 2, 3. Yang namanya Bapak Madun, kota mana ini? Mohon untuk naik ke pentas panggung Bapak Madun. Ini namanya bukan disebut ya. Hah? Pulang mas, dibagilan. Monggo Pak mendet kangge juara kali dua. Ini juara dua dari Hoki Bin Sarabin diraih oleh Bapak Abdul Aziz dari Tayo. Tayo Trisula, nama induk Trisula, Bapak Aziz dari Tayo. Oh, pulang mas. Iya iya, mohon dua kalian ya Bapak.
Wan Pak Darmanto untuk mengambil juara satu hoki. Bismillahirrahmanirrahim. Kenal diri bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Diraih oleh Muslim Kun foto dulu. Ini kakaknya itu saya. Ayo, dulu foto. Cepat.